Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, kita mulakan kelas dengan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni anak-anak kita nak masuk tajuk baru. Tema baru iaitu tema 7. Kita dah nak habis dah belajar dekat buku. Apa dia? Alam kan? Alam. Ya, alam pandai. Lindungi alam. Kita dah masuk tajuk yang kedua terakhir lah. Okey, dalam buku teks kita dah nak habis silibus dah. Lepas tu kita boleh buat latihan banyak-banyak untuk kamu bersedia melalui periksaan akhir tahun. Okey. Tajuk tema 7 ialah lindungi alam. Okey, lindungi alam. Jom ini masuk. Okay. Okay. Boleh kalau yang nak tengok buku ini alam. Boleh tengok muka surat 117. Okey. Tema 7 ni berkenaan lindungi alam. Apa yang kamu faham dengan lindungi alam? Okey, cuba tengok dekat dalam buku tu. Gambar apa tu? Apa yang dimaksudkan dengan alam? Alam tu apa? Alam tu apa yang kita dekat dunia ni lah. Apa tu alam? Kita tengok gambar alam sekitar. Alam sekitar. Tengok dekat gambar tu ada gambar apa anak-anak? Ada gambar apa? Bunga. Bunga. Lagi? Bunga. Lagi? Gambar pertama tu. Kawan kita tengah buat apa? Monyet. Gambar pertama. Sapu. 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 Sampah. Apa? Ayah dia buat apa tu? Sapu sampah. Ayah dia buat apa? Dia tengah buat apa belakang tu? Mesin. Ayah dia tengah potong rumput. Potong rumput. Manakala anak dia pula tengah sapu sampah. Tu cara kita nak menjaga. Berapa? Kita nak melindungi alam sekitar 117. 117. Okay. Jadi ini cara kita nak jaga alam sekitar. Okay. Kita nak jaga alam sekitar. Bersihkan sapu sampah, potong rumput. Lepas tu kita nak kekalkan alam sekitar ni dengan tanam pokok. Tanam pokok cantik-cantik kan, kita tak menggunakan pokok. Lagi yang gambar ketiga ni Azhad, ayah dia tengah buat apa tu Azhad? Abang tu tengah buat apa? Kat gambar ni tengah buat apa tu? Bukan mic tu. Nak buat apa?
Dengar? Angkat palsu. Tanam? Tanam apa tu Azad? Tanam pokok. Assalamualaikum Alima. Tanam apa Azad? Tanam? Pokok. Tanam pokok. Tanam pokok. Okey. Akan tu pula buat apa tu? Adik dengan ibu. Adik dengan ibu tengah buat apa Zainal Zahira? Siram pokok. Tengah buat apa tu? Siram pokok. Siram pokok. Internet maklumat tak okey ke ni? Okey, seterusnya. Semua okey ke? Dengar tak suara maklumat? Dengar tak suara maklumat? Boleh. Okay, saya semula tadi. Okay, sebenarnya Mak Lima nak tunjuk satu video dekat kak. Gambar ni. Okay, gambar yang seterusnya. Kat mana ni? Abang dengan Adik. Borak berbincang tentang gambar. Jangan cakap Mak Lima ni. Tapi kamu dah pergi tengok dah. Pergi zoo kan? Jadi kita kena lindungi. Bila Mak Lima mengajar, kena buat apa? Kena mute. Kena tutup mic. Okay. Ya, apa? Kenapa dia muka gorila tu macam dah tua? Macam dah tua? Tu gorila dah tua kot. Tak tahulah kita. Okay, jadi. Dekat gambar ni, dia tunjuk kita kena jaga alam sekitar. Kita kena jaga haiwan-haiwan yang ada. Contoh macam haiwan ni dia letakkan di zoo. Okay, jadi kita kena jagalah haiwan-haiwan tu. Sebab tu adanya zoo untuk pelihara haiwan yang semakin kurus. Haiwan yang semakin dah berkurang dekat Malaysia. Okay, gambar yang kelima ialah dia gunakan tayar yang dah tak digunakan. Dicat cantik-cantik dan ditanam pokok digunakan sebagai landscape. Okay. Jadi kita tidak membazir. Okay, sebenarnya Mak Lima ada cerita nak tunjuk. Nak tengok tak? Sebelum nak tengok tu, sebelum nak tengok tu, kita masuk dulu unit 19, sayangi alam. Okay, mendengar dan bertutur kemahiran yang kamu akan dapat. Tajuk dia ialah uruslah saya. Nak urus apa? Urus diri kita sendiri ke? Ya Allah. Nanti kalau terkeluar masuk semula ya. Okay, jadi dia nak urus apa ni? Dia nak urus tentang nak urus tentang apa tu? Sampah. Dia nak urus tentang sampah. Boleh bagi respon. Time ni lah baru kamu nak jawab. Time ni boleh buka mikrofon. Okay. Alright, tengok dekat sini. Ibu Indra dan Indira. Ibu dia kata, Indira, bolehkah menolong ibu buangkan sampah ini? Jadi ibu saya akan membuang sampah itu. Okay. Sorry ya, Mak Lima. Kata juga. Jadi ibu dia kata apa? Kita perlu, lepas tu Indira tanya, mengapakah kita perlu membuang sampah ibu? Kenapa kita kena buang sampah? Kenapa kita kena buang sampah? Kita perlu membuang agar rumah kita bersih. Tak datang lalat, tak datang semut, tak datang apa lagi, tak datang lipas. Kalau rumah kita bersih daripada sampah, tak ada lah binatang-binatang suka. Okay. Alright. Okay, seterusnya, bagaimanakah caranya ibu? Mula-mula asingkan sampah mengikut jenisnya.
Okay, mula-mula sekali kamu kena asingkan sampah. Mana yang boleh kita semula, mana yang tak boleh. Yang kita semula ni kita boleh jual. Okay, kita boleh jual. Okay, kemudian kita asingkan sampah. Ada kantong sampah. Kemudian ikat plastik. Ikat dulu baru buang. Kalau tak nanti kamu buang sampah tu terburai. Okay, ikat beg plastik terlebih dahulu. Lepas tu baru buang di tong sampah kita semula mengikut warna. Okay, mengikut warna. Warna biru ni apa ni? Maklumat tak ingat dah. Yang penting warna coklat ni kaca tak silap. Kaca biru ni mungkin kertas. Orange ni ialah tin. Okay. Jadi kita kena buang sampah ikut cara yang betul lah. Okay. Itu cara kita nak menjaga alam sekitar. Sebab apa? Bila kita jaga alam sekitar akan bermaya. Sebab apa tu? Kalau kita jaga alam sekitar akan sentiasa ada tak pencemaran kalau kita buang sampah betul-betul? Ada pencemaran sampah tak? Ada. Ada ke tak ada kalau kita buang sampah betul-betul? Tak ada. Okay. Tak adalah kita buang sampah merata-rata dekat sungai. Sampaikan apa? Air banjir. Sebab sungai tak boleh nak mengalir. Okay. Itu ialah. Kita kena kat rumah kita je. Orang lain tak boleh sebab kotor. COVID-19 kan masih ada banyak lagi. Yelah, bersihkan dekat rumah awak sendirilah. Dekat luar rumah kan sapu sampah, okey? Alright, jadi tugas kamu dekat rumah Mak Lima nak minta. Aku dekat rumah saya ada penjaga bersih. Dia selalu okay, Mak Lima nak minta kamu apa dia? Membaca muka surat 119. Kalau nak baca dengan lagu macam mana pun, okey? Kalau nak baca lagu air pasang pagi surut pukul 5 pun boleh. Air membasir dari gunung jauh. Okey? Jadi kamu baca saya tak ada buku rangkap teks. Pantun tersebut. Ya Allah, tak ada buku teks pula. Tak ada. Mana buku teks kamu time-time cuti ni? Saya tak ada buku. Time cuti apa? Time sekolah. Cuma belajar dari rumah. Okay? Jadi kamu baca dulu apa yang ada berkaitan sungai ni. Dia nak cerita pasal apa. Okay? Alright. Jadi mari kita. Tugas kamu seterusnya ialah. Buka buku teks. Buku teks. Buku latihan. Buku latihan muka surat 40. Tak ada buku ikutlah. Tak ada buku lah apalah. Maklumat dapat kelas kelas kena ada sediakan buku siap-siap. Siapa tak buat kerja Mak Lima? Buku surat 43. Kamu kena jujur jawab betul-betul dengan Mak Lima. Buat kerja ke tak? Jadi siapa yang jujur dia akan buat kerja. Okay, buka surat 43. Okay. Cepat-cepat 43. Mak Limah dah bagi tahu dah buku aktiviti kena sediakan awal. Jangan ada yang cakap Mak Limah saya tak ada buku teks. Buku aktiviti. Okay. 40 berapa? 43. Dah? Okey. Aktiviti satu ialah lengkapkan dialog kemudian berbual. Okey. Jadi hari ini kita akan lengkapkan dialog dulu dan kamu akan selesai lengkap dialog kamu akan membaca di rumah sendiri eh. Bolehlah buat gaya perbualan antara cikgu dan murid. Okey, tajuk dia Sayangi Alam. Okey, cikgu dia tanya, apakah yang akan kamu buat dengan kasut-kasut ini, Azlan? Tengok dekat bawah. Itu ialah kasut yang terbuang. Kasut yang kamu dah tak guna dah. Mungkin dah rosak ke kan, dah bocor, dah haus, okey?
Ada tak dekat rumah yang kasut kamu dah tak guna sebab dia dah kecil ke? Ada tak? Ada tak? Boleh dihapuskan dengan mudah. Contoh, masa Mualimah belajar dulu kan? Okay, masa Mualimah belajar dekat you, plastik nak terurai, plastik tu nak dihancurkan dalam tanah, mengambil masa berpuluh tahun untuk dihancurkan. Kemudian, La ilaha illallah, Mualimah tengah bercakap. Okay. Alright, jadi sebab tu kita tak boleh nak buang sampah sesuka hati. Kita kena asingkan dia supaya senang nanti nak dihapuskan mengikut jenis. Okay, tengok kat sini. Cikgu dia tanya, apakah yang akan kamu buat dengan kasut-kasut ini, Azlan? Okay, Azlan jawab, saya akan membuat apa dia? Pasu bunga. Dia nak buat apa tu? Daripada bahan terbuang. Membuat pasu daripada bahan terbuang. Okey, tulis dekat buku kamu kat sini. Saya akan membuat, Mak Lima tulis kecil sikit eh. Mak Lima, pintu yeah? Kena besar ke? Pintu kena besar ke? Mana? Ejaan pasu tu. Kena besar ke pintu? Tulis kecil je sebab kat situ dia nak tunjuk tajuk. Yang lain kecil je. Saya akan membuat pasu. Pasu daripada bahan terbuang. Okey. Ataupun saya akan membuat pasu daripada kasut ini. Kasut-kasut ini. Sorry, Mak Lima punya tekak sakit jadi. Susah sikit nak cakap. Mak Lima besarkan sikit. Besarkan sini. Tak buatlah Mak Lima. Nampak ke tu? Ana, saya belum tulis lagi. Ya, kejap. Salin ya. Nanti kamu tak perlu dah nak buat kerja sendiri dekat rumah. Saya tak tahu. Okey, kita tunggu lagi kawan-kawan yang lain yang belum siap. Saika, Arjuna dengan Fawaz dah buat ke? Boleh. Share semula tadi. Okay, sebenarnya Mak Lima nak tunjuk satu video dekat kamu. Yeay. Gambar ni. Okay, gambar yang seterusnya. Di mana ni? Abang dengan Adik. Budak berbincang tentang gambar. Jangan cakap Mak Lima ni. Tapi kamu dah pergi tengok dah. Pergi zoo kan? Jadi kita kena lindungi. Bila Mak Lima mengajar, kena buat apa? Kena mute. Okay. Dah tutup mic. Okay. Ya, apa? Kenapa muka gorila tu macam dah tua? Macam dah tua? Tu gorila dah tua kot. Tak tahulah kita. Okay, jadi. Dekat gambar ni, dia tunjuk kita kena jaga alam sekitar. Kita kena jaga haiwan-haiwan yang ada. Contoh macam haiwan ni dia letakkan di zoo. Okay, jadi kita kena jagalah haiwan-haiwan tu. Sebab tu adanya zoo untuk pelihara haiwan yang semakin kurus. Haiwan yang semakin dah berkurang dekat Malaysia. Okay, gambar yang kelima ialah dia gunakan tayar yang dah tak digunakan. Dicat cantik-cantik dan ditanam pokok digunakan sebagai landscape. Okay. Jadi kita tidak membazir. Okay, sebenarnya Mak Lima ada cerita nak tunjuk. Nak tengok tak?
Anak-anak sayang anak kita. Anak-anak. Sebelum nak tengok tu, sebelum nak tengok tu, kita masuk dulu unit 19, sayangi alam. Okay? Mendengar dan bertutur kemahiran yang kamu akan dapat. Tajuk dia ialah uruslah saya. Ah, nak urus apa? Urus diri kita sendiri ke? Ya Allah. Nanti kalau terkeluar masuk semula ya. Okay, jadi dia nak urus apa ni? Dia nak urus tentang sam. Okay. Nak urus tentang apa tu? Sampah. Dia nak urus tentang sampah. Boleh bagi respon. Time ni lah baru kamu nak jawab. Time ni boleh buka mikrofon. Okay. Alright, tengok dekat sini. Ibu Indra dan Indira. Indira, ibu dia kata, Indira, bolehkah menolong ibu buangkan sampah ini? Jadi ibu saya akan membuat sampah itu. Okay. Sorry ya, Mak Alimah. Jadi ibu dia kata apa? Kita perlu, patut Indira tanya, mengapakah kita perlu membuang sampah ibu? Kenapa kita kena buang sampah? Kenapa kita kena buang sampah? Kita perlu membuang agar rumah kita bersih. Tak datang lalat, tak datang lemut, tak datang lagi, tak datang lipas. Kalau rumah kita bersih daripada sampah, tak ada lah binatang-binatang suka. Okay. Alright. Okay, seterusnya, bagaimanakah caranya ibu? Mula-mula asingkan sampah mengikut jenisnya. Okay, mula-mula sekali kamu kena asingkan sampah. Mana yang boleh kita semula, mana yang tak boleh. Okay, kita semula ni kita boleh jual. Okay, kita boleh jual. Okay, kemudian kita asingkan sampah. Kita buat dekat tong sampah. Kemudian ikat plastik. Ikat dulu baru buang. Kalau tak nanti kamu buang sampah tu terburai. Okay, ikat beg plastik terlebih dahulu. Lepas tu baru buang di tong sampah kita semula mengikut warna. Okay, mengikut warna. Warna biru ni apa ni? Maklumat tak ingat dah. Yang penting warna coklat ni kaca tak silap. Kaca biru ni mungkin kertas. Orang ni ialah tin. Okay. Jadi kita kena buang sampah ikut cara yang betul lah. Okay. Itu cara kita nak menjaga alam sekitar. Sebab apa? Bila kita jaga alam sekitar akan bermaya. Sebab apa tu? Kalau kita jaga alam sekitar akan sentiasa ada tak pencemaran kalau kita buang sampah betul-betul? Ada pencemaran sampah tak? Ada. Ada ke tak ada kalau kita buang sampah betul-betul? Tak ada. Okay. Tak adalah kita buang sampah merata-rata dekat sungai. Sampaikan apa? Air banjir. Sebab sungai tak boleh nak mengalir. Okay. Itu ialah bersekar kat rumah kita je. Orang lain tak boleh sebab kotor. COVID-19 kan masih ada banyak lagi. Yelah, bersihkan dekat rumah awak sendirilah. Dekat luar rumah kan sapu sampah, okay? Alright, jadi tugas kamu dekat rumah Mak Lima nak minta. Tapi dekat rumah saya ada penjaga bersih. Dia selalu Mak Lima nak minta kamu. Apa dia? Membaca muka surat 119. Kalau nak baca dengan lagu macam mana pun, okey? Kalau nak baca lagu air pasang pagi surat pukul 5 pun boleh. Air mubazir dari gunung jauh. Okey? Jadi kamu baca saya tak ada buku rangkap pantun tersebut. Ya Allah, tak ada buku teks pula. Tak ada. Mana buku teks kamu time-time cuti ni? Saya tak ada buku. Time cuti apa? Time sekolah. Cuma belajar dari rumah. Okay?
Jadi kamu baca dulu apa yang ada berkaitan sungai ini. Dia nak cerita pasal apa, okey? Alright. Jadi mari kita tugas kamu seterusnya ialah buka buku teks, buku latihan. Okay, buku latihan muka surat 40. Tak ada buku lah. Ikutlah. Tak ada buku lah, apalah. Maklumat apa sahaja kelas kena ada sediakan buku siap-siap. Siapa tak buat kerja maklumat? Buku surat 43. Kamu kena jujur jawab betul-betul dengan Mak Alimah. Buat kerja ke tak? Jadi siapa yang jujur dia akan buat kerja. Okey, buka surat 43. Mana? Okey. Ya. Cepat-cepat 43. Mak Alimah dah bagi tahu dah buku aktiviti kena sediakan awal. Jangan ada yang cakap Mak Alimah saya tak ada buku teks. Buku aktiviti. Okey. 40 berapa? 43. Dah? Dah. Okey. Aktiviti satu ialah lengkapkan dialog kemudian berbual. Okey. Jadi hari ini kita akan lengkapkan dialog dulu dan kamu akan selesai lengkap dialog kamu akan membaca di rumah sendiri. Bolehlah buat gaya perbualan antara cikgu dan murid. Okey, tajuk dia sayangi alam. Okey, cikgu dia tanya, apakah yang akan kamu buat dengan kasut-kasut ini Azlan? Tengok dekat bawah. Itu ialah kasut yang terbuang. Kasut yang kamu dah tak guna dah mungkin dah rosak ke kan, dah bocor, dah haus. Okey. Ada tak dekat rumah yang kasut kamu dah tak guna sebab dia dah kecil ke? Ada tak? Boleh dihapuskan dengan mudah. Contoh, masa Mak Alimah belajar dulu kan? Okay, masa Mak Alimah belajar dekat you, plastik nak terurai, plastik tu nak dihancurkan dalam tanah, mengambil masa berpuluh tahun untuk dihancurkan. Kemudian, Mak Alimah tengah bercakap. Okay. Alright, jadi sebab tu kita tak boleh nak buang sampah sesuka hati. Kita kena asingkan dia supaya senang nanti nak dihapuskan mengikut jenis. Okay, tengok kat sini. Cikgu dia tanya, apakah yang akan kamu buat dengan kasut-kasut ini Azlan? Okay, Azlan jawab, saya akan membuat apa dia? Pasu bunga. Dia nak buat apa tu? Daripada bahan terbuang. Membuat pasu daripada bahan terbuang. Okey, tulis dekat buku kamu kat sini. Saya akan membuat, Maklumat terus kecil sikit Maklumat. Ya. Itu kena besar ke? Mana? Ejaan pasu tu. Kena apun. Besar ke? Tulis kecil je sebab kat situ dia nak tunjuk tajuk. Yang lain kecil je. Saya akan membuat pasu. Pasu daripada bahan terbuang. Okey. Ataupun saya akan membuat pasu daripada kasut ini. Kasut-kasut ini. Sorry, Mak Alimah punya tekak sakit jadi. Susah sikit nak cakap. Mak Alimah besarkan sikit. Besarkan sini. Tak buatlah Mak Alimah. Nampak ke tu? Alimah, saya belum tulis lagi. Ya, kejap. Silent ya.
Nanti kamu tak perlu dah nak buat kerja sendiri dekat rumah. Kaset tu, saya tak tahu. Kaset, tapi saya tulis dah, Mak Limah. Ha? Dah, Akif dah. Okey, kita tunggu lagi kawan-kawan yang lain yang belum siap. Saifah, Arjuna dengan Fawaz dah buat ke?